Suasias tuh. Um, Selamat sore pemirsa, apa kabar anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi anda yang saat ini di rumah aja hari ini sore hari ini kita kembali lagi dalam dialog bersama AWK. Ya, pemirsa. Dua bulan hampir dua bulan sudah lamanya masyarakat atau dunia dikejutkan dengan dan merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Bahkan, Indonesia, bahkan Bali pun mengalami hal tersebut. Penanganan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak COVID-19 pun telah dilaksanakan. Sejumlah masalah kemudian muncul di antaranya seperti kontroversi pemulangan pekerja migran Indonesia yang kita kenal sebagai pahlawan devisa, kemudian kasus cicilan rakyat, kasus PHK di semua sektor, kebijakan SPP pendidikan, nasib para perantau dan belum lagi terbatasnya APD. Di satu sisi pemerintah dan lembaga sudah melaksanakan apa yang dimaksud atau himbauan dari pemerintah pusat pun telah dilaksanakan. Bekerja Belajar dan beribadah dari rumah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menilai manajemen bencana COVID-19 di provinsi Bali bersama Dr Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Datta Wedastro Putra Suyasa III, Beliau merupakan the direktur the Merhainisme Institute sekaligus anggota Komite 1 Bidang Hukum DPDRI Utusan Bali. Om Swastiastu. Yeah, Pak yeah, Arya, yeah. apa kabarnya? Sehat-sehat. Yeah, Selalu sehat tentunya. <laughs> sehat, ya. Walaupun Setelah. sekarang sudah kembali lagi ke daerah sudah sudah mm -hmm. uh, kemarin sempat ke Jakarta sebentar Stungkara ini ini yang membuat kita bangga seorang anggota Dewan yeah. bisa dikatakan ini uh, anggota DPD mm -hmm. utusan Provinsi mm -hmm. Bali bahkan kembali ke Jakarta yang bisa dikatakan yeah, ini daerah yang cukup rawan uh, sebenarnya kami aman aja karena dalam artian kalau di kompleks kantor Senayan itu sudah sangat steril sekali mm -hmm. kemudian mm -hmm. Memang tempo hari kita ke Jakarta juga untuk membantu uh, mendukung program-program Bapak Presiden, yeah. karena kita tahu bahwa uh, situasi di ibu kota juga cukup panas, mm -hmm. ya, bahwa kita juga ikut membantu mengcounter uh, kalau banyak juga uh, dari masa pandemi COVID ini juga uh, banyak isu-isu makar, isu-isu tidak loyal kepada negara bahkan juga seperti statement saya beberapa waktu lalu bahwa isu COVID ini ditunggangi juga oleh agenda radikalisme mm -hmm. atau agenda kilafah seperti itu. Jadi tugas tiang sebagai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo dan mewakili masyarakat Bali khususnya umat Hindu yang sangat sayang dan cinta dengan Pak Presiden. Jadi kita harus dukung, kita komunikasi dan semuanya baik-baik saja. Dan ada yang menarik ketika tiang ke Jakarta kemarin. Yeah. Di Jakarta itu kan sudah pembatasan skala besar ya. Yeah. Jadi bayangan kita kalau kita baca di media tuh kan kayaknya mm -hmm. serem begitu ya. Uh -huh. Ternyata baik-baik saja dalam artian. Dalam artian? Lebih serem di Bali justru. Oh. Kalau <laughs> di Bali jam 9 sudah tutup ya. Mm -hmm. Bahkan sekarang jam 6 sore sudah ada himbauan dari adat. Di Jakarta jam 12, jam 1 pagi masih buka loh. Wah. Sangat rame. Kita merasa seperti biasa-biasa saja. Baik. Nah, ini... Artinya di sana saya bisa melihat kualitas dari kebijaksanaan para pemimpin kuncinya adalah masyarakat itu akan tunduk kepada kepada aturan kepada apapun yang dibuat baik itu aturan kedinasan maupun adat kalau pemimpinnya berwibawa baik. Jadi kalau pemimpinnya tidak berwibawa, maka akan ada pembangkangan sosial. Itu sudah teori sosial politik. Nah ini yang akan kita bahas nantinya ya. bagaimana perbedaan penanganan secara nasional dan ya. yang ya. sudah dilaksanakan ya. di Bali dan ya. bagaimana solusi pandangan dari ya. DPD, khususnya DPD Bali. utusan Bali ini ya, siap. sendiri. Pak Arya, ya, kita ya. rehat sejenak. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dialog AWK pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menilai manajemen bencana COVID-19 di Provinsi Bali. Masih bersama Bapak Arya Weda karena beliau merupakan Direktur Demar mm -hmm. Haineism Institute yeah. sekaligus anggota Komite 1 Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 03618948400 dan juga di 03618948401. Mm. Pak Arya Weda Ya. Hmm. Kalau kita berbicara tentang uh, penanganan uh, hmm. COVID-19 ini hmm. secara nasional, hmm. bagaimana pandangan Bapak seba, selaku DPD? Yeah. Utusan Bali, tentunya. Yeah. Uh, jadi, yang, yang menjadikan pembanding tiang uh, itu adalah: pertama, harus apresiasi pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ini sudah melakukan segala hal dengan baik, dengan terencana dan memang saya setuju dengan pendapat Bapak Luhut ya mm -hmm. bahwa strategi ini memang tidak bisa uh, terlalu apa diumbar dalam artian harus memang dilakukan step by step agar tidak muncul culture shock di masyarakat. Mm -hmm. Seperti misalkan tiba-tiba saja pada hari ini tidak boleh ya ada penerbangan komersil sampai tanggal 1 Juni, termasuk juga untuk kereta api tidak dilayani sampai tanggal 15 Juni. Mm -hmm. Dan DPD RI ya mendukung saja karena memang kita paham bahwa perbedaan antara di Indonesia dengan negara lain untuk penanganan masalah ini, bahwa di Indonesia ini ada agenda politik yang suka mengkritik pemerintah pusat. Maka dari itulah tugas kami selaku pendukung, ya, dan kami juga memiliki kesejajaran secara undang-undang untuk memberikan pandangan untuk bisa meluruskan dan kalau memang perlu kita lawan mm -hmm. hoax itu, lawan berita-berita negatif tentang bagaimana guru wisesa karena dalam ajaran agama Hindu. Ada kepatuhan kepada pemerintah dan saya percaya sekali dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Parameternya seperti tadi kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Yeah. Indonesia dan Amerika Serikat, Amerika Serikat adalah negara penduduk nomor tiga terbesar di dunia, mm -hmm. Indonesia nomor empat. Ini yeah. bedanya kurang less dari 80 puluh juta. Mm -hmm. Di Indonesia jumlah dari untuk penderita itu ya dalam artian secara umum itu enggak lebih dari 10.000 ribu. Di Amerika Serikat itu lebih dari 150 ribu. Jadi saya meyakini sebagai orang Bali dan sebagai orang Hindu kita harus percaya mm -hmm. bahwa secara filosofi ada suatu kekuatan gaib yang membantu Nusantara sebenarnya. Jadi semeton warga Hindu di seluruh Nusantara, warga Bali, ketika lembaga kita seperti Parisade, ketika seperti Majelis Adat, pemerintah Bali menyarankan untuk misalkan ada upacara pamresedo bumi. Upacara misalkan okay. mempersembahkan nasi wong wongan, mempersembahkan yang namanya uh, anapi, semacam ritualnya, jerdak sini. Yeah. Jangan pernah kita mentertawakan hal itu, terutama anak-anak muda. Ini adalah bagian dari sistem kebudayaan kita, mm -hmm. dan yakinlah bahwa secara filosofi, saya yakin Nusantara ini masih diberkati Tuhan. Ya, tetapi tentu kita tidak bisa jumawa, tidak bisa sombong dengan keadaan di skala itu. Yeah. Skala ini kita bereskan lewat penanganan, lewat preventif, lewat sosial atau physical distancing, mm -hmm. lewat juga ada pemakaian dari alat pelindung badan, lewat dari kebijakan-kebijakan yang ada jam malam, apapun termasuk skala besar. Nah, maka dari itu tinggal kita menurut saja. Tetapi catatannya adalah pemerintah jangan hanya sekedar menghimbau itu sebenarnya yang kurang. Saya sudah menginventaris, misalkan mungkin sebentar uh, semeton Bali TV bisa memberikan masukan. Contoh yang sudah baik ya, yang sudah saya apresiasi, mm -hmm. uh, misalkan di tingkat nasional dengan munculnya uh, peraturan, misalkan dari POJK peraturan yeah. Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan yang membantu cicilan rakyat, mm -hmm. kredit kredit motor, kredit mobil, kredit kur, kredit usaha sudah dibantu. Sekarang di Bali sudah dari monitoring kami, karena kami sudah bertemu dengan sindikasi bank, dengan asosiasi perbankan, dan juga dari leasing. Sudah cukup bagus, kita amankan dari arahan pidato presiden. Mm -hmm. Cuman ada yang sedikit bandel-bandel. Nah, yang bandel-bandel inilah yang nanti akan kita urus, ya, kita inventarisasi dulu, dan Nas Tungkaru sudah mulai banyak perubahan. Jadi, POJK ini sangat membantu rakyat Indonesia karena banyak yang mencicil apapun itu di masyarakat kita, dan kita saya tegaskan di Bali TV ini tidak boleh ada. Debt kolektor tidak boleh ada uh, yang namanya penarikan, penarikan. kendaraan mm -hmm. apapun. Yeah. Ya silahkan mm -hmm. negosiasi silahkan masyarakat untuk bisa uh, bertanya langsung kepada lembaga keuangan itu. Yang kedua kebijakan Pak Jokowi terkait masalah penurunan atau gratisnya PLN mm -hmm. ini akan bertahap dilakukan. Ya, ini sudah sangat membantu. Seperti kemarin itu yang uh, tidak salah di di bawah 300 atau 450 itu sudah menyelamatkan 20 juta jiwa orang Indonesia itu free. Nah, kemudian ada juga kebijakan uh, lain tentang misalkan kebijakan uh, BLT. Yang dimana bantuan langsung tunai dari kementerian desa yang sudah mengizinkan uh, masyarakat atau kepala-kepala desa untuk bisa memanfaatkan anggaran, untuk bisa memberikan BLT. Ya, nah, cuman masalahnya di Bali ini, saya monitor uh, banyak yang salah sasaran, yang nomor dua banyak juga BLT-BLT ini disalurkan uh, tidak kepada masyarakat secara umum dengan syarat yang agak berat. Nah, inilah tugas DPD untuk komunikasi dengan Kementerian Desa. Semoga semua yang terdampak mendapatkan bagian dan kepala desa perbekel jangan khawatir anggarannya itu yang secara undang-undang itu antara berapa ratus juta sampai 1,4 miliar per tahun mm -hmm. itu tidak usah khawatir jika itu habis Baik. ya karena kita dari DPD tentu akan melakukan dan memonitor pasca semester kedua. Jadi Semeton harus tahu bahwa menurut dari ketua tim nasional dan juga dari Badan Intelijen Negara bahwa puncak COVID ini adalah bulan Mei. Dari bulan Mei akan berlukan merumukan waktu tiga bulan untuk turun untuk bisa normal. Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau disiplin, kalau nggak disiplin bisa sampai Desember. Yeah. Nah, jadi saya setuju juga dengan pernyataan dari Menteri Pariwisata. Kalau kita hitung-hitung, kenapa pariwisata di Bali contoh itu akan pulih 2022? Mm -hmm. Ini juga masyarakat Bali harus bersiap-siap untuk banting setir dan banting mindset. Mm -hmm. Karena kenapa? Logika manten. Bali dan seluruh dunia, airport tutup. Orang itu berwisata, itu kan biasanya parno tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ya, dia agak trauma, ada yeah. traumatik. Anggap saja seluruh dunia itu mulai terlihat hasilnya nih ke mulai Agustus sampai Desember. Mm -hmm. Sedangkan seluruh dunia ini sudah lockdown dari bulan Februari, sehingga tabungan dari tabungan masyarakat di dunia ini dihabis untuk spend untuk bahan pokok. 2021 jumlah turis pasti akan menurun karena uangnya sudah habis. Orang-orang mm -hmm. bule itu 2021 baru mulai kerja. Yeah. Mereka kerja setahun 2022 baru mulai liburan. Jadi mereka ada skala prioritas. Apakah itu kapal pesiar? Apakah itu pariwisata massal seperti yang ada di seluruh uh, apa, dunia termasuk Indonesia? Mm -hmm. Jadi kalau ada hitung-hitungan kata teman-teman saya juga di luar negeri dari beberapa institut sepertinya 2022 baru pulih. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali yang selama ini tergantung pada dunia pariwisata? Yeah. Saya beberapa kali dalam rapat di Jakarta kemarin kita sampaikan kepada kabinet juga kepada pusat bahwa dari 34 provinsi itu yang paling parah adalah Bali sebenarnya. Di Jawa itu pabrik masih jalan. Semakin di lockdown, semakin ada skala besar, kebutuhan makanan semakin meningkat. Jadi pabrik-pabrik itu jalan biasa. Daerah-daerah timur Indonesia yang tidak ada turis, berjalan semua pertanian, perikanan, panen jalan semua. Daerah Kalimantan yang mungkin selama ini tergantung pada hutan, yang mungkin turisnya tidak sebanyak di Bali, Sumatera, Astungkara masih jalan masyarakat kita. Masalahnya Bali ini memang benar di antara 4,3 juta orang Bali yang bekerja di sektor pariwisata secara langsung mungkin tidak lebih dari satu juta. Yeah. anggap 25 persen, mm -hmm. tetapi 75 persen ini terdampak karena daya beli sudah tidak ada. Mm -hmm. orang yang biasa beli nasi jenggo rutin udah nggak bisa, dia harus menghemat sekarang untuk makan atau masak di rumah. Yeah. orang yang biasa memberi mem membeli bahan kebutuhan apapun karena uang sudah tidak ada karena sudah PHK dan lain sebagainya. maka dari itu melalui kesempatan ini yang minta kepada masyarakat Bukan untuk meninggalkan dunia pariwisata, tidak. Mm -hmm. Mulai sekarang terutama anak muda, lulusan-lulusan pariwisata, mulai banting setir. Apakah ke pertanian? Apakah kembali ke nelayan? Mm -hmm. Apakah kembali ke perdagangan? Kalau tidak ada modal, bisa dikur, bisa pinjam di bank BUMN, 25 juta tanpa agunan, langsung datang ke sana. Kemudian saya sudah bicara dengan bank-bank BNI, BRI, sindikasi bank BUMN, BTN, termasuk juga dengan Bank Mandiri dan Bank BPD. Ada anggaran cukup tinggi. Ya, di BRI kemarin kita sudah rapatkan bahwa anggarannya sampai 8 triliun. Oke. Okay. Artinya, mari kita jangan menjadi masyarakat yang hanya bertumpu kepada pemerintah. Mm -hmm. Kalau semeton sekarang hanya menunggu sembako, ampura niki. Sembako-sembako di Bali ini kan banyak pejabat-pejabat. Itu cuman sembakonya cuman sekali tok gitu. Cuman kasih beras 5 kilo, mie instan misalkan cuman beberapa biji, udah tuh selesai. Oke. Okay. Itu seminggu habis. Nah, buka. tergantung banyak keluarganya Tergantung banyak keluarga dan Baik. tergantung yang tiang tidak suka adalah banyak yang dipetakan secara politik misalkan. Hmm. Hmm. Ini ini sudah masuk laporan ke tiang. Ada perbekel enggak uh -huh. mau ngasih bantuan ke warganya di kelompok masyarakat yang tidak memilih dia. Baik, Denang. baik. <laughs> Pak Arya Wada, kita rehat okay. sejenak. Baik. baik. pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menilai manajemen bencana COVID-19 di Provinsi Bali. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 dan di 0361 sesaat lagi. Terima kasih masih bersama Bapak Arya Weda, karena tentunya bagaimana menilai manajemen bencana COVID-19 di Provinsi Bali. Hmm. Kalau tadi Pak Arya Weda, kita bisa tahu penanganan secara nasional nah. ini sudah apresiasi hmm. banget dari anggota DPD hmm. seluruh yeah. perwakilan dari yeah. Indonesia yeah. tentunya. Okay. Lalu bagaimana dengan penanganan COVID-19 di, di Bali ini sendiri, menurut pandangan yeah. dari seorang anggota DPD Bali? Uh, yang pasti, uh, pertama tiang apresiasi, karena kemarin kita sudah dapat laporan bahwa dari gubernur dan juga dari DPRD Bali sudah menyisir anggarannya kurang lebih hampir satu triliun, gini, mm -hmm. sekitar 750 miliar untuk penanganan. Nah, mungkin uh, yang penting niki begini, mantan sekarang. Uh, pemerintah niki-niki saya uh, memakai hak politik tiang untuk memberikan masukan secara undang-undang. Uh, pemerintah itu harus punya yang namanya cetak biru. Apa yang harus dilakukan secara bahasa simpel mantan bahasa milenial? Apa yang dilakukan April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu. mm -hmm. Jangan okay. jangan hanya sepotong-sepotong. Contoh mantan. Bulan Maret kemarin masyarakat kita sudah bertahan dengan uang yang ada. Karena mereka dirumahkan, mereka yeah. dapat uang apa sisa mereka bekerja. April niki sudah mau habis uang mereka. Mei Juni, sedangkan Mei Juni niki sudah mungkin sudah tidak ada uang, sudah habis digadai. Mm -hmm. Sedangkan kalau menurut program nasional, bulan Mei adalah puncak, mungkin selesainya Agustus, mulai kita terlihat hasilnya. Yang paling penting, masyarakat ke tidak membutuhkan himbauan lagi, tetapi masyarakat ke butuh makan sembako sembako ini harus disalurkan kepada masyarakat asli, nuwet pendatang maupun siapapun yang ada di Pulau Bali. 43, juta tanpa memandang suku, agama dan apapun. Walaupun ada warga asli, warga tidak asli, ada orang di kos-kosan atau tidak, mereka harus dapat. Dan caranya kan sebenarnya mudah. Seperti saran tiang kemarin eh, kepada teman-teman bahwa silakan anggaran APBD nika itu mm -hmm. diambil Kemudian didistribusikan masyarakat ini kan cuman butuh makan jangan sampai ada yang kelaparan seperti kejadian kemarin mantan tukang sun yang makan nasi abis, nasi basi seperti yang terjadi di luar Bali sampai ada ibu yang meninggal hanya gara-gara minum air selama dua hari jadi pragmatis mantan jangan pemerintah nih ke saya minta agak mengurangi mengekspos berita tentang rapat gitu ya tiang niki kan Semeton ini banyak yang melapor ke kami. Kalau sudah hanya ekspos rapat-rapat-rapat, masyarakat sudah antipati. Baik. Makin eksekusi beras di bulog ada. Pabrik-pabrik siap untuk mengirimkan bahan makanan. Data penduduk setiap klien adat pasti bisa karena klien adat pasti mengambil sehari-hari sebelum covid pun mereka mengambil uang yang namanya uang kipem. Nah ini dia, anggaran APBD bisa digunakan. Adakah payung hukum yang oh, uh, penggunaan dana desa sudah, itu jelas. sendiri? Jadi anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN dan APBD. Mm -hmm. Di desa menten dua anggaran, yaitu yeah. anggaran APBN, transfer pusat, dan anggaran APBD. Yeah. Anggaran pusat sudah direstui, silahkan dipakai. Dan jangan takut, yang minta kepada perbekel jangan takut. Bukan berarti anggaran itu nanti akan dihabiskan sampai termin bulan Desember, tidak. Mm -hmm. Yang penting masyarakat niki selama pandemi April Mei Juni Juli penuhi kebutuhan mereka dan memberi sembako. Saya ingatkan jangan seremonial, jangan cuma sekedar di foto di upload saja di koran maupun di medsos, tetapi secara kontinu. Satu keluarga miskin, kalau misalkan dia dapat berasa 5 kilo, 10 kilo untuk satu kakak, itu harus continue sampai bulan Agustus dan ambil uang uang APBD itu nggak masalah. Mm -hmm. Menteri Keuangan sudah memberikan satu sinyal hijau, bagus. Silakan. Oke. Okay. Kemudian dana desa adat pun bisa dipakai mm -hmm. sebenarnya dana BKK itu. Nah mungkin sebenarnya menurut Tiang, kenapa masyarakat Bali justru mengidolakan Gubernur Jawa Tengah misalkan? Kenapa masyarakat Bali justru mengidolakan wali kota Surabaya? Kenapa orang Bali kok justru memuja dan mengapresiasi pemimpin luar Bali? Karena kerjanya becus. Karena mereka kan eksekusi. Dan kita nih rapi loh di Bali. Yeah. Kita punya IKTP. Yang nomor dua, data penduduk. Mm -hmm. Tanya di klien dinas, tanya di klien adat, tanya di desa, ada semua. Cuman misalkan nih anggap nih kalau tiang hitung-hitung nih ada satu desa penduduknya seribu. Tinggal di klaster aja mana yang mampu, yang mana yang nggak mampu. Yang mampu tahu diri dong, jangan ngambil sumbangan kalau yang sugih Ya tahu diri saja, kita tiru warga Kelapa Gading Jakarta, dikasih sumbangan dikembalikan. Ya jadi saya ingatkan juga yang merasa mampu itu jangan mengambil sumbangan itu, berikan kepada semeton. Dan jangan cuma seremonial. Tinggal didatangkan ke balai adat, ke banjar adat, di data saja dibagikan saja per minggu masyarakat antri ambil karena masyarakat didiamkan disuruh isolasi mereka tidak diberikan subsidi diberikan uh, keuangan itu yang menurut yang hmm. ya jadi dalam artian hmm. BLT sudah direstui oleh Kementerian Desa sekarang tinggal menunggu eksekusi 750 m ini bagaimana ya sudahlah tidak usah seremonial masyarakat sudah saya takutnya masyarakat ini ini sudah mulai mengancam bahwa saya mereka ini sudah mulai uh, panik, sudah mulai antipati terhadap pemerintah. Setiap pemerintah sekarang press conference yang ada itu hanya bully saja, hanya caci maki saja. Ya artinya ini juga kredibilitas para pemimpin kita di Bali, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota diuji. Baik. Dan masyarakat, barang siapa pemimpin yang bisa menolong masyarakat di saat krisis ini. Mm -hmm. Itu yang akan diingat sama masyarakat. Baik, jadi bisa dikatakan di garis bawah ini dari pimpinan desa, jangan takut menggunakan anggaran APBN dan APBD. Untuk sudah ada payung hukum, dan sudah itu urusan DPD. Baik. Urusan, DPR, mm -hmm. urusan DPD, urusan DPR, urusan DPD, urusan menteri, urusan uh, presiden. Mm -hmm. Tidak usah khawatir. Apalagi misalkan Bali selama ini kan mengaku satu jalur kepada pusat, kan sebenarnya gampang sekali. Baik ada dana ribuan triliun di Jakarta. Mm -hmm. Cuman saya kemarin agak kecewa. E, contoh misalkan satu yang di pusat yang mungkin perlu diperjuangkan, misalkan koperasi. Kemarin kita sudah komunikasi dengan Dinas Koperasi, kita sudah minta anggaran untuk e, untuk dana taktis untuk koperasi-koperasi di Bali. Ternyata itu salah satu deputi itu menurut informasi dari Dinas Provinsi ditolak dana Bali. Saya harus cari tahu kenapa mereka nolak begitu ya. Sebenarnya itu sekarang tugas pejabat di Bali itu melobi. Wakil rakyat itu harus melobi sekarang. Mm -hmm. Masa rakyat ini tak melobi? Yang melobi menteri, melobi deputi, melobi presiden, itu harusnya adalah pemimpin. Kalau urusan kesehatan, suruh dinas kesehatan yang ngurusi. Urusan PMI atau TKI datang di kapal pesiar, sudah masalah karantina, suruh dinas-dinas yang namanya pemimpin itu ngelobi bagaimana duit itu masuk ke Bali. Karena 300 517 kabupaten dan 34 provinsi berlomba-lomba untuk mengambil uang dari pusat. Mm -hmm. Dan mohon maaf, banyak pemimpin-pemimpin, banyak wakil-wakil kita yang di Bali kurang maksimal. Pemimpin itu kan harus ada di paling depan, jangan ikut-ikutan mengisolasi diri dong. Mengisolasi itu rakyat Pemimpin tuh frontliner seperti Pandawa, seperti Sri Krishna sama Arjuna terdepan melawan Kurawa. Mau masalah urusan nanti kena COVID atau enggak itu bagian being a part of the apa ya perjuangan gitu ya dalam sudah ya, sudahlah. Makanya saya juga agak heran kenapa dan masyarakat catat yang mohon catat bagaimana perilaku baik pemimpin di desa Baik pemimpin di adat, baik pemimpin di kabupaten kota, baik pemimpin dimanapun. Tolong catat bagaimana perlakuan mereka kepada semeton. Catat aja. Benjang-benjangan, ya ini menten pemilu. Ingat kejadian saat ini. Uh -huh. Jangan lagi terutama anak muda, jangan terkesima malih dengan kampanye-kampanye berikutnya. Ingat sekarang, baik. cepat atau tidak. Dan menurut yang overall, Bali dibanding... Dengan provinsi lain, ampura memang agak lambat. Perlu kita dorong seperti itu. Baik, ya. baik. Di awal, saya sempat mengatakan bahwa sejumlah masalah muncul uh, uh, karena dampak uh, pandemi COVID-19. Ini salah satunya adalah uh, tentang kasus cicilan rakyat. Bahkan, hmm. anggota D, uh, DPD Bali pun sudah membuka posko pengaduan cicilan yeah. rakyat. Yeah. Yeah. Bagaimana persyaratan yang harus di uh, yeah. bisa bisa dikatakan ketika masyarakat mempunyai permasalahan yeah. dengan cicilan tersebut. Yeah. Jadi tersebut. masyarakat tentang cicilan rakyat niki yeah. masyarakat niki uh, niki yang punya kredit kredit nih okay. yang stressing niki POJK niki kalau sebeton tidak melapor ke kantor finance nih ke atau mm -hmm. ke bank mm -hmm. misalkan punya pinjaman di bank, punya kredit KPR di bank, KUR di bank, semeton ini harus bergerak badannya ke kantor karena ada yang ditandatangani, ada adendum yang ditandatangani. Mm Heeh. -hmm. Ya ini semeton cuman melayani curhat sama Haji AWK cuman di WA WA mantan di telepon. Mm -hmm. Itu Ya prosedur standar kalau Semeton tidak datang ke kantornya mm -hmm. tidak tanda tangani relaksasi Semeton dianggap mampu untuk bayar Baik. makanya bergeraklah datang ke kantor mm -hmm. ya tidak masalah kok masalah sos yang penting social distancing kantor-kantor itu buka kok yang mm -hmm. penting pakai masker social distancing mm -hmm. yang penting ada hand sanitizer yeah. yang penting Semeton harus tanda tangan bahwa saya minta kemudahan dan perlu saya jelaskan masalah POJK ini negara tidak mungkin membayari utang swasta. Kalau seandainya Semeton dibantu hanya bayar bunga manten nika sudah yang maksimal nika. Karena lembaga keuangan menten undang-undang. Jadi banyak setelah tiang satu bulan tiang keliling niki, masyarakat tuh mengira dengan ada aturan uh, uh, dari POJK dan pidato Presiden, yeah. dikiranya otomatis nika cicilan nika langsung free begitu. Tidak, mm -hmm. tidak mm -hmm. Semeton. Mm -hmm. Semeton datang. Niki negara hukum datang minta formulir ada pilihan di sana Kang yang Dumun cicil bunganya dulu yeah. yang penting motor tidak ditarik mm -hmm. yang penting jaminan tidak dilelang kan begitu Dumun Nika berpikir sebenarnya secara umum masalah ini tergantung sudut pandang manten kalau Tiang lihatnya secaranya positif saja kalau lihat masalah ya stress Masalah misalkan penolakan PMI. Nah, ini. Beberapa kali di Karangasem menentang penolakan. Kemudian di beberapa kabupaten juga sama. Kemudian ada janji katanya dikasih hotel, ternyata PMI titiang ditempatkannya di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang biasa-biasa saja. Kemudian ada hotel-hotel yang tidak mau dijadikan dijadikan tempat untuk karantina. Dan semua tergantung sudut pandang. Jadi masyarakat Bali mohon jangan buat malu Bali. Yang tidak mau lagi ada penolakan-penolakan terhadap anak-anak muda yang baru datang misalkan. Tatwam asi bagaimana kalau itu adalah saudara kita sendiri. Makanya tugas DPD sebenarnya adalah untuk mengurai masalah-masalah nikah. Dan ada satu lagi yang menarik tentang PHK. Yeah. Kemarin yang baca koran, ada satu perusahaan oleh-oleh me 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 mengrumahkan 1.200... 1.200 karyawan di PHK bukan di PHK tetapi di tidak dirumahkan tapi tidak digaji. Uh -huh. Saya Tiang agak kecewa dengan pengusaha-pengusaha terutama juga pengusaha dari luar Bali ya. Pengusaha hotel itu sekarang kita bisa lihat loyalitasnya terhadap Bali. Ini COVID niki baru dua bulan. Anda mempekerjakan karyawan sudah puluhan tahun baru dua bulan krisis, tetapi mereka sudah di PHK. Apakah tidak memiliki sesuatu terasa tepat lidah dan kemanusiaan? Mungkin banyak sekali karyawan kita yang di, yang dirumahkan begitu saja tanpa tunjangan. Semeton tolong ingat perilaku pengusaha-pengusaha ini. Niki-niki kan COVID ini, kalau menurut yang sebagai orang Hindu dan yang juga dapat banyak wejangan dari sang sulinggi, ini akibat kesombongan kita. Kita lihat bagaimana dunia pariwisata di Bali membuat orang-orang kaya itu sombong-sombong. Pengusaha restoran, pengusaha hotel, pengusaha apapun. Ya? Noleh rakyat tidak. Sekarang niki pun namanya karma pala. Tetapi jangan korbankan masyarakat. Saya meminta pemerintah juga tolong dong bantu karyawan yang di PHK caranya gampang sekali mm -hmm. kalau boleh tiang kasih masukan yeah. Mangda Semeton uning eh selama dua bulan covid ini kami kami anggota DPD kalau menurut tiang pribadi ya wakil rakyat itu nggak pernah diajak ngomong loh dalam artian tidak pernah diajak rembuk jadi seperti kalau misalkan Semeton melihat ada anggota DPR jalan sendiri anggota DPD jalan sendiri mohon maaf karena nggak diajak ngomong jadi, apa gunanya kami sebagai wakil rakyat tidak di, di, diberikan kesempatan, memberikan masukan? Jangan merasa pintar sendiri. Ini pemimpin-pemimpin di Bali ini begitu, karena kalau diajak ngomong, ya ujung-ujungnya politik, dan saya berikan saran saja kepada, terutama kepada masyarakat yang di-PHK. Caranya gampang, kita sudah punya data hotel, tinggal kontak PHRI kan? Ya? Ada asosiasi hotel restoran, yeah. jumlah hotelnya jelas jumlah karyawannya jelas. Jumlah karyawan tetap, karyawan DW, karyawan outsourcing jumlahnya tetap. Tinggal bagi sebagian dana dari 2750 ini, bagi saja lewat suke duka dan serikat pekerja, berikan dana BLT, anggap satu juta deh per bulan. Mang de bisa numbas beras lagi. Hotel A punya karyawan 500. Kirim 500 juta ke hotel itu diawasi sama pengawas suruh datang ke hotel ngambil duit itu selesai kan mm -hmm. coba kan mudah sekali sebenarnya mau sembako ada hotel di Sanur hotel di Nusa dua berapa karyawannya 400 300 kirim sembako ke sana suruh karyawannya bawa ke sana makanya kita dorong apalagi kita punya wakil gubernur dari pariwisata itu kan gampang sekali pola pikirnya kalau mau bagi di desa-desa adat caranya gampang juga tinggal bawa ke pintu masing-masing Ya makanya kita yang agak, <laughs> ya manajemen bencananya. Jadi bisa dikatakan manajemen bencananya, bencananya yang harus ambu Amburadul harus, amburadul ini. Yeah. Ya dan mohon maaf saja, saya berani bicara begini, saya saya minimal Tiang tidak mengklaim orang Bali loh, mm -hmm. minimal saya mewakili konstituen Tiang. Ada 742.781 yang memilih Tiang di pemilu kemarin yang sebagai pemenang, minimal saya mewakili mereka. Kalau ada yang keberatan dengan pendapat saya, mohon maaf. Saya wakili yang milih tiang. Yang mayoritas itu. Makanya Niki makin... Dan seharusnya setelah kejadian ini, Niki pesan tiang kepada Pak Jokowi juga, kepada Menteri dan kepada DPR dan kepada pemerintah provinsi kita harus segera memiliki undang-undang apakah nanti dalam bentuk omnibus law apakah dalam bentuk perda tentang artinya kejadian seperti ini Covid 2020 ini akan terjadi 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 lagi dan kita butuh peraturan daerah butuh undang-undang untuk bisa melakukan ini dan ini PR Bapak Jokowi nanti setelah ini reda kami akan bantu untuk bisa yang namanya Kedepan bangsa kita punya acuan. Sekarang masih gadap-gadap lah istilahnya, masih Baik. saru gremeng tidak masalah kita sama-sama. Dan memang harus yang ingatkan, uh -huh. ya, yang harus kritik, yang harus ingatkan uh, yang di Bali siapapun itu, ya. Kemudian kalau di pusat tiru Pak Jokowi kerjanya cepat. Ya Pak Jokowi sekarang mengumumkan lagi seminggu sudah eksekusi Baik. kartu prakerja. Sekarang diumumkan besoknya sudah pendaftaran 2-3 hari dalam satu minggu beres. Pertamina Pak Ahok bagus untuk untuk namanya beberapa kalangan sudah dapat voucher lewat aplikasi Pertamina bagus begitu. Jadi bisa nggak sih pemimpin di Bali kerjanya cepat seperti di Jakarta gitu? aja? Baik Pak Arya Weda, kita rehat sejenak ya. pemirsa jangan kemana-mana di sesi berikutnya kami akan mengundang anda untuk ikut berpartisipasi di 03618948400 dan juga di 03618948401 bagaimana menilai manajemen bencana Covid-19 khususnya di provinsi Bali sesaat lagi. Ya pemirsa sejumlah masalah muncul seperti yang saya sampaikan di awal di Bali seperti kontraposi pemulangan PMI pekerja migran Indonesia kemudian kasus cicilan rakyat kasus PHK hmm. di semua sektor dan yang pastinya ada juga masalah kebijakan uh, SPP pendidikan Oh iya nah, ini penting ini. ini saya saya ingin sampaikan nih dari kepada semeton Bali terutama kepada anak-anak sekolahan dan juga untuk anak-anak uh, uh, yang apa kuliah ya. Uh -huh. Jadi banyak sekali masukan, J, punapi niki tiang harus ini ya bayar SPP. Saya sampaikan nggak usah dibayar, itu aja sudah. Pakai uang di keluarga untuk sembako. Jangan dibayar dulu kalau nggak mampu. Kalau mampu silakan ya. Kalau nggak mampu jangan dibayar karena kenapa? Pertama sekolah dan kampus itu tidak akan mungkin memecat saudara. Yang nomor dua, kalau saudara di masa krisis ini tidak dilayani ujian UTS, UAS, tidak dilayani, itu sekolah dan kampus bisa digugat, karena ada undang-undang ya. Uh -huh. Begitu. Dan yang nomor tiga, kalau ada kampus sama sekolah itu yang tega memecat siswa dan mahasiswanya hanya gara-gara nggak -gara bayar SPP dan jumlah mahasiswa dan siswanya menurun berbahaya buat akreditasi sekolah itu. Artinya sekolah dan kampus itu tidak akan yang namanya ambil resiko itu. Jadi kalau ada yang tanya punapi ji, nggak usah dibayar dulu. Uh -huh. Nanti yang bantu ngurusin setelah ini beres semua. Tinggal di data aja perguruan tinggi A berapa orang yang dipecat. Sekolah A, sekolah B, negeri swasta berapa yang dipecat. Ayo berhadapan wajib AWK ayo. Ada aturan undang-undangnya ini semua. Ya, jadi yang mampu Raris Taur yang kaya-kaya, yang tidak mampu tidak apa-apa, oke. Okay. Ya, right. jangan kan masalah SPP, uang DPD aja mendukung ujian nasional dibatalkan. Apalagi guru-guru tidak usah khawatir, guru-guru yang di sekolah negeri tanggung jawab dinas pendidikan, mm -hmm. guru SMA, SMK minta duit sama dinas pendidikan provinsi ada di bawah pemerintah provinsi. Guru TK, guru SD, guru SMP, di dinas pendidikan kabupaten dan kota, jangan sampai ada guru yang tidak dibayar walaupun online. Saya kecam itu. Guru swasta, mohon maaf, selama ini sekolah swasta sudah kaya-kaya. SPP-nya mahal-mahal. Nggak usah maksa sekarang. Begitu ya. Jadi tolong disebarkan, yang penting kalau ada WA, ada telepon dari manajemen sekolah, tidak usah ditanggapi kalau tidak punya uang. Yang penting ngajeng namun. Sembako dulu, sehat dulu. Urusan sekolah nanti kita akan urus. Sampai bulan Juni, Juli selesai. Ya Ini bentar masalah. Tiang terdun. Saya akan hadapi itu sekolah. Wah ada jaminan dari anggota Dewan, DPD. <laughs> Tenang Pak aja, kan banyak. Ya. Dan masalah tugas-tugas online itu ya mbok. Saya juga seorang guru loh ya. Saya mm -hmm. dosen loh ya. Yeah. Sebelum saya senator, saya dosen. Ya jangan kasih tugas berat-berat lah, beli kuota. Mungkin tidak ada anak curhat beli kuota lima puluh ribu per minggu, tiga hari, empat hari. Ya kasih, ya berikanlah tugas. Tinggal di share aja di grup WA, suruh mereka menganalisis, cari buku ini, cari buku itu selesai atau buat tugas kemudian disetor. Tidak harus apa namanya dengan zoom dengan classroom, tidak harus kok. Jangan kaku. Saya ngelihat banyak banget dosen sama guru di Bali kaku. Makanya jarang jarang ada dosen dan guru berprestasi dari Bali loh akhir-akhir tahun ini karena mereka textbook. Bayangin orang mau makan saja apa anak dagang canang, anak nelayan, anak petani beli kuota 30.000 itu berat sekali loh. 30.000 itu 3 kilo beras. Sudahlah. Yang penting beres dulu 3 bulan ini. Jangan serem-serem makanya nanti kalau ada gitu adukan ke tiang baik baik pemirsa silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di 03618948400 dan juga di 03618948401 mungkin anda mempunyai permasalahan seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Arya Wedakarna silakan di sini kesempatan anda untuk curhat di sini ya? Ya, sharing di sini tentunya bersama anggota DPD RI perwakilan Bali tentunya aji kalau kita berbicara tentang uh, tadi uh, sempat dikatakan bahwa ini stop penerbangan komersil hingga satu Juni sendiri. Oh, sudah ada Pak Komang dari Bali Utara, dari Singaraja, Niki, yang sudah bergabung, Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Komang. Halo. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Ya. Durus, durus, Pak Komang. Iya, ya. Jadi pertama dalam situasi menghadapi itu fenomena yang sangat berat ini, ya. jadi kita diperlukan itu kesabaran, ketabahan, menahan diri hmm. nah, sehingga jadi kita tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar daripada masalah untuk menghadapi fenomena ini. Hmm. Nah pertama, jadi kalau menurut dia di dalam menentukan dan mengambil kebijakan dan keputusan berarti. Dari seorang pemimpin atau pemerintah memang sulit dalam situasi seperti ini. Tetapi kalau menurut saya sendiri, apa yang telah ya diputuskan ataupun kebijakan yang telah diambil itu oleh Bapak ya Gubernur, kalau menurut saya itu sudah pakai baik, baik dan bagus ya. Nah itu pertama ya. Ya karena Bapak Gubernur itu ya selalu memikirkan banyak hal. Yang pertama adalah kesehatan, ekonomi dan juga dari sosial itu hmm. itu supaya sendiri itu ya tidak satu-satu. Hmm. ...semuanya itu harus dipertimbangkan masa-masa. Nah kalau tidak dipertimbangkan masa-masa... ...ini takut itu khawatir akan menimbulkan masalah baru. Nah hmm. pertanyaan tiang, mungkin ya... ...jadi menurut jadi Bapak... ...jadi apakah di dalam situasi yang sekarang ini... ...sudah sepatutnya kita mengambil langkah opsi... ...jadi untuk ya... ...jadi pembatasan sosial berskala besar. Nge. Baik. Nge. Dimana mana ya pada saat nah sekarang ini ya bersyukur Bali, jadi walaupun itu ya yeah. itu adalah sebagai destinasi pariwisata, yeah. tapi masih yeah. kalau kita bandingkan dengan di daerah yang lain itu belum begitu meningkat itu terutama sekali dari transmisi lokal yang memang dia ter... Baik. Yang ter yeah. Terima kasih Pak Oma, sudah ya. sudah di uh, uh, dapat ini secara garis besar apa yang diinginkan ada Pak Agung Niki dari Kesiman, Ngiring Om Swastiastu Halo

Wah, terputus nih kaya. Mungkin kuotanya nih kaya. Yang bermas, bermasalah nih kaya. Baik, kita langsung saja Ini kebijakan yang sudah diambil dari Pemerintah Provinsi Bali pun sudah mendapat apresiasi Dari seorang Pak Komang dari Singaraja Nah ini yang pertanyaannya nih yeah. Kalau Aji melihat ini Sudah sepatutnya uh, sepa, uh, uh, Sepatutnya kah? Yeah. Yang, 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 yang diperlukan itu adalah Sinergi yeah. Jadi sinergi ini penting sekali Jangan sampai ada keputusan yang uh, tidak searah dengan keputusan pusat. Nih ke yang tiang jaga. Jadi dalam artian, misalkan ada permintaan seperti kemarin, bagaimana untuk menutup pelabuhan, yeah. menutup airport seperti ini, Kang. Mm -hmm. Memang kita perlu berhati-hati. Pertama, karena Bali adalah NKRI. Yang nomor dua, sekarang ada pembatasan, hanya boleh logistik saja kan untuk uh, perpindahan manusia atau migrasi orang. ini sudah tidak ada. Right. Artinya sekarang uh, dan kita harus berhati-hati dengan status sekali misalkan Bali untuk e, meminta status skala besar misalkan pembatasan skala besar memang ada dampak positif dan dampak negatifnya dampak positifnya adalah ya pagu anggaran itu dari pusat apapun permintaan Bali untuk mengamankan niki akan lebih besar karena ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah di daerah itu positifnya jadi tidak perlu izin pusat seperti yang terjadi mungkin di Jakarta. Dan memang, Tiang setuju bahwa konsep One Island Management, Niki, untuk Bali, bupati-bupati wali kota jangan mengambil keputusan sendiri. Mm -hmm. Harus gubernur. Karena sistemnya satu pulau kecil, kan begitu. Nah, cuman mungkin yang diperlukan masyarakat adalah agar lebih cepat lagi eksekusinya. Kalau seperti kemarin mungkin speednya cuma 5, ayo kita jadikan 10 sekarang. Baik. Nah, dan sinergi Niki penting sekali bahwa Uh, kami tahu bahwa peran-peran DPD, DPR, dan juga gubernur, bupati, wali kota harus jadi satu seperti itu. Dan saya harap ke depan ada memang forum-forum yang di mana wakil-wakil rakyat ini juga bisa memberikan uh, sumbangsih, bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan lain sebagainya. Mm -hmm. Dan inilah yang menurut saya ke depan dari format yang ada kita akan wujudkan suatu payung hukum. Bagaimana Bali ke depan untuk bisa uh, mendapatkan suatu payung hukum untuk menghadapi bencana seperti ini? Jadi kalau skala besar, menurut Tiang, kalau seandainya Bali sekarang di, di pembatasan skala besar, ketakutannya itu harga akan naik, akan muncul uh, apa? Kepanikan, mm -hmm. akan muncul penimbunan penimbunan. Ya, jadi. Itu harus uh, ada data intelijen juga, sebenarnya, seperti itu, ya. Baik. Nah, ter terutama dari tingkatan uh, jumlah sebaran COVID ini. Mm -hmm. kalau, kalau sudah sekian ratus, sekian ribu, mungkin bisa seperti Jakarta, sudah zona merah seperti itu. Tapi, kalau kalau menurut yang selama bisa dibatasi, apalagi berita baiknya, airport sudah tutup mulai hari ini sampai satu Juni. Yeah. Menurut yang uh, agar jangan menambah stres, saya tiang takutnya besok ada pembatasan skala besar masyarakat kita akan panik lagi karena kan bahasa seorang senator bahasa seorang pemimpin seorang orang dinas dinas dengan bahasa masyarakat yang tidak semuanya berpendidikan tinggi kan mungkin berbeda penerimaannya. Baik. Yang penting sembako dulu urus baru mm -hmm. boleh skala besar. Tiang selaku DPD setuju ada pembatasan, <laughs> tetapi bagi itu uang dulu uang desa, mm -hmm. bagi itu sembako. Boleh, skala besar. Jangan skala besar dulu, baru bagi terlambat. Nah, Alah, nah maksudnya, dibaliknya, ini ada. Uh, kalau kita mengingat enam arahan Presiden Republik Indonesia tentang penangguhan uh, COVID-19 di Indonesia ini hmm. sendiri, salah satunya ini semua berusaha dan melakukan untuk memberikan serta memastikan jaminan arus logistik. Yeah. dengan lancar. Yeah. Ya, kalau seorang presiden berpidato itu hmm. kan bahasanya umum. Yeah. Sekarang, pembantu-pembantu presiden, termasuk menteri, termasuk para deputi, dirjen, termasuk juga di bawah sampai ke daerah, Baik. Uh, sampai klien dinas, sebagai bagian paling bawah di pemerintahan, mm -hmm. harus mengejawantahkan dalam aturan teknis. Baik. Nah, mungkin DPD, DPR sudah bicara, tidak usah khawatir, anggaran bisa dirubah pakai nih ke anggaran, ada payung hukum, kemarin kejaksaan juga sudah sempat bicara tidak usah khawatir. Jadi jangan sampai nanti takut ada kriminalisasi, ada masalah anggaran. Tidak usah khawatir, selama Baik. transparan. Yang penting pemerintah harus adil merata. Jangan sampai ada basis kemarin tidak didukung di pemilu, tidak dikasih sembako. Itu hmm. terjadi loh. Hmm. Hmm. Saya mengecam hmm. seperti itu. Baik. Makanya Baik. kalau ada yang macam-macam begitu ya sudah, tolong dicatat, tolong dilaporkan. Karena kalau sudah menjadi pejabat publik harus adil. Baik. Hmm. Closing statement dari seorang hmm. uh, Direktur di, yeah. di Marhainisme Institute yeah. dan anggota yeah, kalau... Komite Satu Bidang Hukum <laughs> DPD RI. Kalau dari, dari kami, dari Marhainisme Institute kan semua semua yang kami kami sampaikan ini kan dalam, dalam konteks uh, ajaran Bung Karno ya. Jadi kita sudah ada lah yang namanya Eka Sila itu gotong royong, Pancasila mau diingat juga. Hmm. Jadi saya minta tolong pemerintah dijawab. Ya, jangan sampai ada masyarakat eh, apa namanya berpikir kenapa kok uangnya, dananya lambat, lambat di, di apa dicairkan? Nah, karena kemarin ada masukan, ada yang tanya, ke Tiang J bener nggak sih ini lambat karena dananya mau dipakai pilkada besok tahun hmm. 2020 mm -hmm. bisa jadi ya, okay. itu masalah politik. Yang nomor dua, pemerintah tiang minta kerjasama dengan asosiasi-asosiasi seperti misalkan gampang sekali mengerjakan Nike. Niki saran dari tiang, asosiasi guide menten, asosiasi sopir menten, asosiasi koperasi menten, asosiasi hotel, karyawan, serikat pekerja, kerjasama dengan mereka. Kalau memang ada dana ratusan miliar, tinggal di drop saja itu di masing-masing tempat mereka bekerja. Mm -hmm. Suruh mereka datang ke sana untuk mengambil sembako dan ambil uang. Di desa juga sama. Yang penting planning bulan April, Mei, Juni, Juli. Empat bulan ke depan harus sembako, harus ada dulu. Baik. Urusan yang lain kita urus nanti setelah perut ini wareg semua. Baik. Terima kasih, semua saya, Bapak, 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 Mbak, karena anggota baik. komite satu bidang hukum di PDRI, Utusan Bali, sama di Sukadana Nekarang, Terima kasih bagi Anda yang uh, saat ini menyaksikan di rumah aja. Sampai jumpa, <tuh>. Om Santi, 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 off.